Dan tepat malam ini di Palimanan sebagaimana kita bahas sebulan yang lalu. Saya merasa bersyukur dan insya Allah ini semua menjadi peringatan bagi kita semua bahwa tidak ada satupun manusia yang catatan atas perjalanan hidupnya melampaui generasi, melampaui zaman, lintas wilayah, kecuali Nabi Musa Muhammad sallallahu. Semoga kita semua bisa menteladani, meneruskan seluruh sunahnya, menghidup-hidupkan seluruh sunahnya, dan sekaligus menjaga Islam tumbuh kembang di bumi Nusantara ini. Amin. Sebuah tanggung jawab yang tidak kecil. Cirebon merupakan salah satu simbol. Thank you.